Teman-teman, saya Benjamin. Saya mau menceritakan satu episode kehidupan Yusuf. Yusuf adalah anak ke-11 dari 12 putra Yakub. Yusuf adalah anak sayangan Yakub. Untuk menunjukkan bahwa Yusuf adalah anak sayangan Yakub, Yakub membuat sebuah jubah warna-warni yang sangat indah untuk Yusuf. Hal ini menyebabkan saudara-saudara Yusuf merasa iri. Yusuf mempunyai kelebihan, yaitu sering bermimpi aneh dan menceritakannya kepada keluarganya. Suatu kali, Yusuf menceritakan mimpinya bahwa suatu hari nanti keluarga Yusuf akan bersujud kepadanya. Tentu saja hal ini membuat saudara-saudaranya menjadi marah. Suatu hari Yakub menyuruh Yusuf pergi ke padang rumput untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudara yang iri hati itu menangkap Yusuf dan menjualnya kepada para pedagang dan dibawa ke Mesir. Kemudian mereka merobek jubah Yusuf dan membasahinya dengan darah kambing. Ketika melihat jubah yang terkoyak dan penuh darah itu, Yakub pernah percaya bahwa binatang buas telah membunuh putra sayangannya. Para pedagang itu tiba di Mesir dan mereka menjual Yusuf kepada Potifar. Potifar adalah seorang yang kaya dan berkuasa penuh sebagai pengawal raja. Ternyata Yusuf adalah budak yang luar biasa. Potifar bahkan menyerahkan seluruh urusan rumah tangganya kepada Yusuf. Istri Potifar tertarik kepada Yusuf. Pemuda yang tampan itu. Ia membujuk Yusuf untuk berbuat hal yang tidak baik. Namun Yusuf menolak. Istri Potifar marah. Ia berbohong kepada Potifar dan mengatakan bahwa Yusuf ingin menyakitinya. Nah, Potifar pun marah dan memasukkannya ke dalam penjara. Tetapi Allah tetap menyertainya, sehingga ia dapat memba-
menolong kepala penjara. Tidak lama kemudian, kepala penjara itu mengangkat Yusuf menjadi pengawas para tahanan. Pada saat yang bersamaan, Raja memasukkan dua orang pelayan ke dalam tempat itu. Setelah saat malam, para pelayan itu bermimpi aneh. Mereka terkejut karena Yusuf dapat mengartikan mimpinya itu. Yusuf meramalkan bahwa salah seorang dari pelayan itu akan dihukum mati, dan saat seorangnya lagi akan mendapatkan kembali pekerjaannya. Apa yang dikatakan Yusuf benar-benar terjadi. Tahun demi tahun berlalu, suatu malam raja bermimpi aneh. Tak seorang pun tahu arti dari mimpi itu. Kemudian pelayan yang telah memperoleh kembali pekerjaannya teringat kepada Yusuf. Lalu pelayan itu menceritakan mengenai Yusuf. Raja pun memanggil Yusuf. Yusuf benar-benar dapat mengartikan mimpinya itu, mimpi sang raja itu. Arti dari mimpi sang raja itu adalah Mesir akan mengalami 7 tahun masa kelimpahan dan diikuti 7 tahun masa kelaparan. Raja tahu bahwa Allah yang telah menyelamatkan Yusuf. Lalu raja menunjuk Yusuf sebagai penguasa di wilayah Mesir untuk bersiap-siap menghadapi masa kelaparan. Tujuh tahun masa panen yang berlimpah dialami Mesir, persis seperti yang Allah katakan. Setiap tahun Yusuf menyimpan sebagian dari hasil panen rakyat Mesir di lumbung-lumbung yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Akhirnya, semua lumbung penuh dengan gandum. Kemudian, masa kelaparan pun datang. Gandum sama sekali tidak tumbuh. Tak seorang pun mempunyai makanan untuk dimakan, persis seperti yang Allah telah katakan. Kemudian, untunglah Yusuf punya simpanan gandum yang cukup untuk setiap orang. Ketika rakyat datang memohon kepada raja, Raja menyuruh mereka menghadap kepada Yusuf. Yusuf menjual gandum kepada rakyat Mesir dan daerah-daerah sekitarnya. Beberapa waktu kemudian, Yakub menyuruh
kakak-kakak Yusuf membeli gandum ke Mesir. Ketika sampai di hadapan Yusuf, mereka sujud berlutut kepadanya, persis seperti yang ada di mimpinya bertahun-tahun lalu. Meskipun Yusuf mengenali mereka, namun saudara-saudaranya itu tidak tahu bahwa mereka sedang di hadapan Yusuf. Yusuf ingin tahu apakah kakak-kakaknya itu menyesal telah menjualnya. Ia bermaksud mengujinya. Ia bahkan meminta mereka membawa Benyamin, saudaranya yang termuda, ke Mesir. Setelah itu, baru ia bercerita bahwa ia adalah Yusuf. Lalu ia pun mengurus seluruh keluarganya untuk pindah ke Mesir, tempat mereka akan memiliki makanan berlimpah. Di sana, Yusuf akan memelihara mereka. Yakub terkejut mendengar bahwa Yusuf menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Suatu malam, Allah berbicara kepada Yakub, jangan takut pergi ke Mesir, kata Allah. Suatu hari nanti, keturunanmu akan kembali ke tempat asalmu. Yakub dan seluruh keluarganya segera berangkat ke Mesir. Mereka membawa seluruh harta miliknya. Ketika Yakub bertemu Yusuf, mereka berpelukan dan menangis. Firaun memberikan tanah yang terbaik untuk tempat tinggal keluarga Yusuf. Tempat itu disebut Goshen. Inilah sejarah awal dari bangsa Israel yang nantinya bangsa Israel berada di Mesir, yang nantinya akan Allah keluarkan dari Mesir melalui hambanya Musa. Sekian kisah Yusuf. Terima kasih.